Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, nggak bosan-bosannya ini mereferensikan mobil-mobil murah berkualitas buat teman-teman seluruh Indonesia bisa beli mobil di sini. Bang Vicky ketemu lagi satu showroom ya di daerah Bekasi. Nama showroomnya Samba. Ini stok unitnya cukup banyak ya, bervariasi. Harganya ini murah-murah banget. Kalau teman-teman mau kredit, DP dan angsurannya ringan banget, benefitnya banyak banget. Dan bisa proses seluruh Indonesia. Kita ketemu langsung nih sama pengelola showroomnya, Om Andika yang gantengnya kebangetan. Om Andika, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Halo. Biasa. Om Andika, ya. Nah ini showroom Samba. Betul. Nah, kita info dulu nih ke teman-teman. Siap. Alamat dan nomor teleponnya nih. Alamat, untuk alamat kita di Jalan Raya Sultan Agung, KM 8, nomor 28. Ya. Jadi patokannya itu dari sana itu Harapan Indah, dari sini flyover Kranji. Oh, ya. Oke, dan ada di Google Map juga? Ada, semua ada. Lengkap. Atau mau lebih mudah, nomor teleponnya nih? Nomor telepon di 0851-0176-5968. Oke, ya. Om Andika. Ya. Oh, seperti biasa teman-teman, nomor telepon ada di video dan ya, ada di sini ya? Ya, oke. Ada. Om Andika, ya. Ini showroom ini seperti apa nih showroomnya? Mobil-mobil yang dijual seperti apa? Sistemnya seperti apa? Penjualannya kemana aja nih? Kalau kita mobil di sini, kita ada garansi selama 30 hari pemakaian. Jadi mobil kita jamin, mobil nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas banjir, kilometer asli semuanya ya. Jadi kalau teman-teman mau cek unit ya silakan, mau istilahnya teman-teman mau general check up pun oke. Wow. Kita nggak ada masalah. Okay. Untuk penjualan kemana? Penjualan aja? Kita seluruh Indonesia bisa. Untuk kredit juga seluruh Indonesia bisa. Nah, tuh jadi enak ya. Betul. Buat teman-teman seluruh Indonesia bisa beli mobil di sini ya, secara online. Ya, betul. Terjamin nggak tuh? Terjamin. Udah pernah belum? Udah sering. Daerah mana aja nih? Daerah mana aja yang udah pernah? Terakhir kita ke Purwokerto. Oke, ya. Purwokerto. Tapi kan masih satu pulau. Ya. Luar pulau pernah nggak? Lampung ada. Pernah? Lampung ada. Tuh, teman-teman. Ya. Nah, Om, media-medianya ada nggak di sini? Medianya kita ada channel YouTube juga ada. Aha. Di Instagram juga ada. Di TikTok juga ya, ada. Nah, teman-teman, jadi lebih terpercaya dan ya, mobil-mobilnya memang berkualitas ya. Betul. Oke, udah deh, jangan lama-lama. Biar kita ketemu nih mobil yang teman-teman cari ya. Siap. Om Mandika, kita ngebahas dari mana? Dari situ boleh. Oh, dari sana. Ya. Ngomong-ngomong udah nggak nyanyi lagi, Om? Udah enggak. Kita sekarang beralih ke showroom aja. Itu beda kayaknya ya? Iya. Om Mandika yang beda kayaknya. Oke. Nah, pertama kita ini ada Veloz. Ya, Veloz. Nah, ini Veloz gimana nih? Veloz Q 2022. Automatic CVT. Oke. Okay. Non TSS ya, teman-teman. Non TSS? Iya, 2022. Kilometer ini baru jalan 43.000. 43.000. Ya. Masih low banget dong. Masih low. Masih low banget. Kondisi udah mobil okay, garansi lah, aman. Oke. Okay. Nah, kalau ini harganya berapa nih? Ini kita pasang harga di 235 dengan TDP 18 juta aja. Oke. Okay. Ya. Angsuran itu di 7,1. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. 4 tahun. Ya. Mau 5 tahun bisa, 6 tahun juga bisa. Tinggal hubungin kita aja. Oke. Okay. TDP-nya 18 juta. Iya, 18 Wah, juta. Teman-teman daerah mau yang murah-murah nih. Teman-teman 10 juta dapat enggak? 10 juta belum. Paling kita netin banget untuk channel ini 15 juta. 15 juta dapat? Iya. Ya mobil semewah ini 15 juta itu. Iya, tipe tertinggi banget, teman-teman ini. Iya. Nah, itu angsurannya nggak naik kan? Nggak. Tenor maksimal berapa lama? Maksimal 6 tahun kita bisa. 6 tahun ya, ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tenornya lebih panjang, itu angsurannya lebih murah. Ya, betul. Atau DP-nya dibesarin lagi. Betul, tapi betul. Jauh lebih murah lagi. Ya. Oke, okay, thank you. Siap. Om Andika, kita ke sebelah. Ya. Nah, ini ada Race ya. Lanjut, mobil kedua. Ini Toyota Race 2021. Oke, ini gimana? Ini tipenya GR Sport yang non TSS juga. Oke. Ya, kilometer itu jalan 51.000. Oke. Ya. Kita harga di sini 210. 210 juta. 210 juta. Dengan TDP 20 juta. Angsuran itu di 6,4 selama 4 tahun. Oh, oke, okay. 6,4 selama 4 tahun. TDP-nya ya, 20 juta. Ya, 20 juta. 20 juta, guys. Mobil ganteng banget, ini yang turbo ya? Iya, turbo. Wah, turbo, ini kesukaan Om Mobi nih, turbo. Om, ini TDP kita turunin lagi deh. Ya. Di berapa nih ya? 15 dapat kali ini? 15 masih dapat. Oke. Bisa? Bisa.
Langsung dapat. Langsung dapat. Bungkus 15 juta bungkus. Ya. Ada Ignis nih. Ya, ini. Wah, ini cakep banget. Nah. Ignis tipe GX manual 2019. 2019. Ya. Oke. Okay. Tipe tertinggi kilometer jalan 34.000. 34.000. Ya. Oke. Okay. Nah, ini gimana nih untuk harga? Kalau kondisi udah pasti bagus. Kondisi bagus. Untuk ya, harga ini kita pasang di angka 125 juta. 125 ya, juta. Dengan TDP itu di 18 juta. 18 juta. Angsuran di 3,8 4 tahun. 3,8 selama 4 tahun. 4 tahun, ya. 4 tahun 3,8 ya. Murah banget kalau 6 tahun mungkin udah 2 jutaan. Betul. Tapi DP-nya diturunin dong. Ini berapa negonya? 10 juta dapat enggak nih? 10 kenapa? Juta. 10 juta. 10 juta. Agak berat sih kalau 10 juta karena ya dapet. Paling kita nego di 12 juta. 12 juta enggak apa-apa. Udah murah banget. Angsuran enggak naik kan? Angsuran enggak naik. Sama aman. Siap. Ada Honda. Ini Brio. Honda Brio SCVT 2021. Kilometer baru jalan 10.000. 10.000. Iya. Ini kita pasang harga di 158 juta. 158 juta. Ya, dengan TDP-nya 20 juta, angsuran 4,8. Oke. Okay. Selama 4 tahun. 4,8. Oh, 4,8. Salah dengar. Kirain kok murah banget 2,8. Yang 4,8 murah banget 4 tahun. Ya. Kalau 6 tahun, jos lagi. Masih dapat di bawah itu. TDP-nya turunin lagi lah. Ya, kalau untuk TDP memang kita ya bicara mobil begini ya paling diskonnya nggak banyak ya, Mas. Berapa kita diskon? Ya paling kita kasih 14 juta lah. 14 juta. Udah ya. Maksimal belum tuh? Maksimal sudah. Tapi kalau serius datang mungkin bisa tipis-tipis lagi ya. Screenshot aja ini kalau mau bungkus. Mantap. Tuh baik banget tuh. Om Andika udah banyak duitnya dari nyanyi. Nah, ini mobil apa? Ini Yaris ya? Unit kelima Yaris GR. Yaris ya 2022. Oke. Okay. Sorry. 2000 ya. Betul 2022. Oh, betul ya. Ya, betul. Dan kilometer banget. Baru jalan 37.000. Mantap. Ini kita pasang di angka 237. 237 ya. Juta aja. Oke, okay. Dengan TDP 20 juta. Angsuran di 7,3 selama 4 tahun. Angsuran 7,3 selama 4 tahun. Ya. Yang dibacakan 4 tahun, tapi 6 tahun boleh kan? Bisa, bisa, bisa. TDP kita turun ini biar dapat, teman-teman. 15, Om. 15. Kasih. Sekali ini saya kalah. Tuh kan. Hai, udah banyak duit Om Andika. Nah, ada Mobilio ya? Ya, ini Mobilio SCVT 2021. 2021. Kilometer di 11.000. 11.000? Ya. Wow, low banget ya. Ya. Harga ini kita pasang di 185. Oke. Dengan TDP 17 juta. 17 juta angsurannya? Ya. Angsurannya 4,9 selama 4 tahun. 4,9 selama 4 tahun. 4 tahun ya. Aja, guys. Nanti mau diperpanjang, hitung sendiri. Betul. Om, TDP-nya berapa tadi, Om? TDP-nya ini kita pasang di 17 juta. 17 juta. Masih bisa diturunin nggak? Masih bisa. 10? 10, kita coba segini 13 juta aja. Boleh. 13 juta. 13 juta. 2021. Oke. Ya. Ini apa nih, Om? Ini BRV SCVT 2017. 2017. Ya. Ini kilometer agak banyak. Oke. 147.000. 147.000. Ya, cuma harga kita pasang di bawah. Oh. Jadi okay. Teman-teman enggak usah khawatir. Ini kita pasang harga di angka 165. 165 juta. Ya. Oke. Okay. Dengan TDP itu 15 juta aja. 15 juta. Angsuran 4,9. 4,9. Ya. Murah banget. Udah nggak bisa tawari, udah murah 15 juta. Dapatnya BRV. Tapi kalau teman-teman serius, kasihlah. Kasih. Tawar di depan unit. Datang aja dulu, cek. Nah. Ada Avanza. Ya. Ini Avanza G-Matic 2018. 2018. Ya. Di kilometer 74.000. Oke. Okay. Dengan harga kita pasang di 147 juta. 147 ya. Juta. Ini DP 15 juta aja. Oke. Okay. Dengan angsuran 4,5 selama 4 tahun. 4,5? 4 tahun. Ya. Kasihlah DP-nya turun lah, turun. 10, berapa? Oke, 10 dapat. 10. Kasih. Screenshot aja ya. Om ganteng screenshot. Kasih. Om ganteng baik. Bungkus 10 juta. Nah, ada Terios ya? Ya. Ini Terios R Matic
tipe R Deluxe yang kamera sudah 360. Wah. Tahun 2019. Kilometer jalan 16.000. Ini kita pasang angka di angka 205 juta. Oke. Dengan TDP 20 juta, angsuran 6,4 selama 4 tahun. Oh, 6,4 selama 4 tahun. Iya. Tinggal mau 6 tahun dihitungin ya. Iya, tinggal berhitung. TDP-nya berapa tadi? 20 juta. 20 juta kan. Ya. 12 juta aja kasih lah. 12 juta coba kita berhitung ya. Tek 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 tek. Dapat 14 juta deh. Oh, boleh. 14 juta. Ah, cakep. Terios lagi nih, Om. Ya, ini Terios. Konde. 2016 tipe R Matic. Oke. Kilometer di 140.000. Mantap. Harga di 152 juta. 152 juta. Ya. Angsuran TDP itu kita pasang di 17 juta. Oke. Angsuran di 4,8 selama 4 tahun. 4,8, 17 ya. Juta. Ya. Udah 10 juta aja, Om, biar cepet. 12 juta. 12 boleh. Bungkus. Expander Cross. Ya, Expander Cross yang premium. Woi, premium. Ya, sudah jok kulit. Iya. Ya. Tahun 2021 kilometer 54.000. 54.000. Ya. Harga ini kita pasang di 243 juta. 243. Iya. Dengan TDP itu 20 juta, nah. Angsuran 7,3 selama 4 tahun. Oh, angsurannya 7,3. 4 tahun ya. Ya. DP-nya turunin lagi, Om. Nego DP. Berapa? Ayo. Ini 12 berapa? 12. 12. Kasih. Om ganteng enggak sih? Paling 15. Ah, boleh. Bungkus. 15 aduh. 15, lumayan. Ini Expander. Ya, Expander Ultimate. Kalau yang tadi Cross, yang ini Ultimate 2017 pertama kali Expander keluar. Kilometer baru jalan 82.000. Ini kita pasang di harga 195 juta. Oke, 195. Dengan TDP 20 juta, angsuran 5,8 selama 4 tahun. 5,8 selama 4 tahun. Ya. Turun nih, Om, DP-nya, Om, biar dibeli semua habis. 12. Paling ini kita berapa? 12. Kejam nih, kejam. 12. Kita nyerah. Paling kita coba di 16 juta. Ah, bolehlah. 16 juta. 16 juta. Ada Innova, Om? Ya, ini Innova Barong. Barong. Innova Barong 2015 tipe G otomatis bensin ya. Oke. Okay. Ini kilometer jalan 113.000. Nah. Kita pasang di harga 175 juta. Dengan TDP 15 juta aja. Angsuran 5,2 selama 4 tahun. 5,2 selama 4 tahun. Iya. DP-nya turun nih, Om. Berapa? 10 juta. 9 deh, 9. Nah, ayo pusing dah. 12, bungkus. Angsuran nggak naik ya, guys? Nggak naik. Foxy, Om. Ya. Ini Foxy 2020. Oke. Kilometer 49.000. Ini kita pasang harga di 435 juta. Oke. Dengan TDP itu 60 juta. Angsuran 11 juta selama 4 tahun. Oh, oke. DP-nya berapa tadi, Om? 60 juta. 60 juta. Itu nggak bisa turun lagi. Ya, kalau mobil premium kita bisa turunin banyak lah. Wah, banyak. Nah, dari 60 juta ke 58 juta. Waduh. Berapa negonya? Negonya berapa? Wah. Kita ngobrol aja. 30 dapat. Pusing. Berapa? Paling kita ajuin sampai 50 juta dengan DP 50 juta asal data teman-teman bagus. 50 juta data bagus, teman-teman ya. Angsuran nggak naik. Iya, nggak naik. Mantap. Bungkus. Kita ke belakang. Iya. Expander, Om? Ya, ini ada Expander Sport 2019. Okay. Kalau yang tadi depan Ultimate, yang ini Sport. Oke. Okay. 2019 ini kilometer 60.000. 60.000? Iya. Kita pasang sama di 195 juta dengan TDP 22 juta. 22 juta ya. Angsurannya? Angsurannya 5,8 selama 4 tahun. 5,8 selama 4 tahun. Iya. TDP-nya di 15 aja, Om. 15, paling kita pengajuan di 17 juta. 17 juta. Cakep, udah dapat diskon akhir tahun. Mantap. Nah, ini barang antik. Oh, barang antik. Iya. Avanza G manual 2011. 2011 ya. Manual G. Kilometer 82.000. Wah, 2011. 2011. Ini kita pasang harga di 97 juta. 97 ya. Juta. Dengan TDP 10 juta aja. 10 juta aja.
Angsuran 3,2 selama 4 tahun. 3,2 4 tahun. Ini 6 tahun masih bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa? Iya. Maksimal? Maksimal ini kita ada pasang di 5 tahun bisa maksimal 2,9. Wah, 2 jutaan. Iya. 2 jutaan. Tadi cuma 10 juta ya? 10 juta. Masih bisa nego nggak tuh? Nego lah. Kita bisa nego asal bicara data bagus. Iya, data bagus dong. Data bagus ya, teman-teman. Data bagus. 7 juta dapat. Bungkus. Tapi datanya sebagus. Data aja. Bagus ya, teman-teman. Nah. Ya, Avanza. Ini Avanza E manual 2021. 2021. Ya, yang transformer bentuknya. Hmm. Kilometer baru jalan 25.000. Oke. Okay. Dengan kita buka harga 165 juta. Uh-huh. TDP-nya itu 15 juta. Angsuran 5 juta selama 4 tahun. Wah, murah banget. TDP-nya kita turunin jadi 10 juta. 10 juta. Ya, langsung habis mobil di sini, Om. Bungkus deh. Nah, screenshot. Gitu dong. Nah, ini mobil Mazda, mewah banget nih. Ya, ini Mazda CX-5. Tahun 2020 yang tipe GT. Oke. Ya. Cakep nih. Kilometer jalan 51.000. Heeh. Ini kita buka harga di 422 juta. 422 juta. Ya. Ini matic enggak, Mas? Matic. Matic ya, 422 juta, guys. Wih, cakep banget. Kreditnya gimana, Om? Kreditnya TDP sama kayak Navan tadi, ha? 60 juta. Ya, dengan angsuran di 11.800 selama 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ya udah, DP-nya kita samain 50 juta aja. Kita coba di 55. 55. Cakep. Ini lagi nih, guys. Ya. Ada apa? Ini Expander Ultimate. Oh iya. Tahun 2022. Hmm. Kilometer jalan 17.000. Hmm. Harga di 265 juta. Oke. Okay. Ya. Ini kita pasang TDP di 25 juta. Angsuran 7,9 selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Ya. Om, 15 juta aja kali. Kita pengajuan di 18 juta. 18 juta dapat. Mantap. Ada Innova, guys. Ya, ini Innova Reborn. Mm-hmm. Dia otomatis 2017. Iya. Yeah. Kilometer di 75.000. Mm-hmm. Ini kita buka harga di 245 juta. 245. Iya, dengan TDP 20 juta. Mm-hmm. Angsuran 7,3 selama 4 tahun. 7,3 selama 4 tahun. Iya. Om, TDP-nya nego lagi nih, 12 juta aja lah biar 12 juta ini catatan contekan tuh kok enggak dapat nih. Error deh. Paling kita buat di 15 juta. 15 juta. Bungkus. Mantap. Ih, mobil ganteng ini. Ya, ini Fortuner. Idaman laki-laki nih. Iya. Wah. Fortuner VRZ TRD 2021. 2021. Kilometer jalan 53.000. Masih low banget. Iya. Harga kita pasang di 458. 485 kebalik, Pak. 485. 485. Oke. Okay. Dengan TDP itu 45 juta. Hmm. Angsuran di 12.800. TDP-nya murah banget, 45 juta. Wih. Kita turunin lagi. Jadi itu udah 10% lebih, 10%. Tapi kan masih kita nego wajib. Ah. 35 dapat. Paling kita pengajuan 40. 40. 40 bus. Ada Biante, Om. Ya, ini wah, Biante Skytep 2015. Tahun 2015 kilometer agak tinggi, teman-teman. Cuma okay. Teman-teman enggak usah khawatir. Ini mobil sudah kita perbaiki luar dan dalam. Top. Kaki-kaki sudah kita perbaiki semua. Siap jalan ya ini. Jadi ya, teman-teman gak usah khawatir. Biasanya ada yang takut kan Mazda perbaikannya gini. Cuma ini udah siap pakai. Siap jalan. Siap jalan. Ini kita pasang di harga 165 juta. 165 juta. Iya, dengan TDP 45 juta. 45 juta. Angsuran 4,4 selama 4 tahun. 4,4 selama? 4 tahun. 4 tahun. Ya. TDP-nya 45 juta. 45 juta. 40 aja biar cepet. 40. Ngalah kali ngalah. Ini saya. Ngalah. Mobilio. Ya, ini Mobilio RS. Hah? 2015 automatic. Automatic 2015 ya. Tipe RS. Ya, tipe RS. Kilometer di 98.000. Ah. Ini kita buka di 133 juta. 133. Angsuran TDP 10 juta, angsuran selama 4 tahun 4,4. 4,4. TDP-nya ya. 10 juta. 10 juta. Wah, nego lagi. Jadi 6 juta, 6 juta dapat. Naik 2, 8 juta. Bungkus. 8 juta, guys. Bungkus. Angsurannya nggak naik ya, guys. Nggak naik angsuran. Ini Mobilio ya, Om? Apa nih? Ini Brio. Brio ini. Brio. Ini Brio e-Matic 2020, yang tadi depan 2021. Oke. Okay. Ini 2020, ini Matic. Kilometer 60.000. Oke. Okay.
Ini kita buka di 132 juta. TDP 15 juta. Angsuran 4,1 selama 4 tahun. 4,1 selama 4 tahun ya. TDP-nya 15. 15 juta. Udah dibikin 8 aja. Kasih om, baik om. Kita coba 10 ya. Ah, boleh 10. 10 juta. Bungkus. Oke. Ada Agya. Ini Agya. Manual 2021. 2021. Kilometer jalan 30.000. Oke. Tuh. Iya. Silau banget. Ini kita buka di 126 juta. Oke. Dengan TDP di 10 juta, angsuran 3,9 selama 4 tahun. Oke, 3,9 selama 4 tahun, teman-teman. Ya. Kalau 6 tahun mungkin jauh lebih murah lagi. Jauh lebih murah. 2 jutaan lagi ya. Iya. Apalagi DP-nya dinaikin. Iya. Tapi ini DP-nya mau kita turunin. Jadi 7 kali dapat ya. 7 screenshot ya. Dapat, data dapat. Bagus, bungkus. Ah, mantap. Ke belakang enggak tahu, udah. Belakang masih banyak, cuma ada banyak, masih banyak unit-unit yang sudah laku kok yang belakang. Oke, ya, ya udah. Untuk unit-unit lainnya, teman-teman bisa langsung WhatsApp aja. Betul, ya. Om ya. Andika, ya insya Allah Om Andika baik nih, duitnya udah banyak. Udah habis konser nih. Om Andika, terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ya, penjualannya lancar. Amin. Teman-teman seluruh Indonesia juga sehat terus ya. Rezekinya lancar, biar bisa beli mobil di Samba. Ya, betul. Samba Otomotif atau apa nih namanya? Samba Motor. Samba Motor. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.